Tular sebuah video, seorang lelaki yang memandu kereta Proton Saga secara tiba-tiba berhenti di lorong bertentangan. Tidak lama kemudian, pemandu Saga tersebut keluar dari kenderaan dan kemudiannya memarahi kenderaan yang datang dari arah hadapan. Kejadian yang berlaku di Taman Maluri Kuala Lumpur itu menimbulkan pelbagai persoalan di kalangan netizen. Apakah yang sebenarnya berlaku?